Halo, gua di sini. Kali ini mau jelasin buat ban akun Pocket Incoming ya. Ini khusus buat FB, pertama di sync out dulu. Terus kemudian kembali pencet start kalau udah keluar. Terus dipencet switch akun, terus klik ke platform login. Nah, itu terus pencet akun manajemen. Ya, terus pencet lagi ke Facebook akun bidding. Nah, itu tulis nama email kamu yang buat Facebook, terus password sama passwordnya, terus emailnya bisa beda, nggak apa-apa. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, berarti kamu udah nyambung, udah bidding. Nah, nanti kamu tinggal langsung kembali aja, kembali lagi, langsung kembali, terus login biasa. Yang penting tadi udah pakai email Facebook dulu ya. Di ini terus ada tulisannya karena udah pernah di-ban. Terus balik lagi login. Login kayak biasa. Terus start. Nah, nanti langsung di notifikasinya ada keluar tulisan ya. Nah, terus nanti masukkan UID. UID-nya itu yang di pojokan atas. Yang di pojokan kanan atas itu kita masukkan ke websitenya Pocket Incoming buat klaim kode. Nanti terus pilih dulu servernya, server berapa. Habis pilih server, terus masukin UID-nya itu yang tadi ada di pojokan kanan atas. Terus tinggal pencet claim gift code. Nah, nanti tinggal udah itu, terus ada kode yang harus di copy paste. Nah, nanti ini untuk yang udah dapet, udah bin ya, ada itu dapet diamond. Terus nanti untuk yang kode yang udah dapet di dari websitenya Pocket Incoming langsung dimasukkan ke reward ya, di reward terus di copas, terus di oke, nanti langsung dapet hadiah. Hadiahnya tiket 10 buat gacha. Oke, sekian, terima kasih.